Dan yang belum, jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Sejarah dan silsilah Silau Raja. Si Raja Batak bermukim di Cianjur mula-mula dekat Pusuk Buhit. Putra Si Raja Batak bernama Guru Tatea Bulan, Raja Isumbaon. Anak Guru Tatea Bulan, Raja Uti, Saribu Raja, Limbong Mulana, Sagala Raja, Silau Raja, Siboru Pareme, Siboru Anting Sambungan, Siboru Biding Laut, Nan Tinjo. Anak Raja Isumbaon bernama Tuan Sori Mangaraja. Keturunan Raja Uti dan Nan Tinjo tidak diketahui. Saribu Raja menikah dengan Siboru Pareme. Limbong Mulana, Sagala Raja dan Silau Raja menikah dengan Putri Jau. Tuan Sori Mangaraja menikah dengan Siboru Anting Sambungan, Siboru Biding Laut, Siboru Anting Haumasan. Anak Saribu Raja yaitu Raja Lontung, Borbor, Raja Galeman. Anak Limbong Mulana yaitu Palu Onggang, Langat, Sihole, Habiahan. Anak Sagala Raja yaitu Sagala Huta Luar, Sagala Huta Bagas. Anak Silau Raja yaitu Malau, Manik, Ambarita, Gurning. Anak Tuan Sori Mangaraja yaitu Nayambaton, Nairasaon, Naiswanon. Demikianlah yang pernah disepakati. Namun ada saja pihak lain yang juga membuat perumusan dan keputusan yang diperbaharui. Iya, di daerah lain seperti misalnya hasil kesepakatan yang dibuat di Pangururan yang menyebut antara lain, anak bungsu Guru Tatea Bulan adalah Malau Raja dan kemudian Malau mempunyai anak bernama Malau Pase, Malau Lambean, Manik, Ambarita, dan Gurning. Dan kumpulan marga ini disebut dengan Silau Raja. Bahkan ada juga pihak lain yang mengatakan anak Malau Raja terdiri dari Malau Pase, Malau Guru, Malau Lambean, Manik Raja, Ambarita Raja, dan Gurning Raja. Ya teman, dengan adanya pendapat yang terus berkembang, maka generasi berikutnya akan mengalami kesulitan. Apalagi pendapat tersebut hanya didasari kepentingan regional atau kelompok saja, maka akan terus-menerus berkembang dan akan kehilangan sejatinya. Diingatkan kembali bahwa suatu marga Batak berada dalam tatanan masyarakat Batak yang ada, untuk saling mengetahui dan saling mengontrol. Bahkan ada sanksi sosial apalagi untuk menentukan dasar silsilah suatu marga. Ya, penting sekali untuk mendengar dan menerima pendapat dari marga lain dari keturunan Si Raja Batak. Alasannya adalah karena mempunyai akar dan dasar silsilah yang sama dari Si Raja Batak. Ya teman, dalam sejarah dijelaskan mengapa anak Silau Raja diberi nama Malau Raja, Manik Raja, Ambarita Raja, dan Gurning Raja. Dikarenakan karena komunitas itu sendiri pergi ke arah utara atau timur laut. Dan saat itu banyak keturunan Malau Raja yang berada di belahan timur Sumatera. Bahkan ada yang menjadi raja di daerah Simalungu. Ya teman, untuk nama Malau Raja diberikan atas ilham pada kejadian banyaknya kerajaan yang merdeka saat itu. Dan tidak semua diambil alih Siam. Maka kerajaan-kerajaan tersebut merdeka sendiri menjadi kerajaan baru yang tidak tunduk pada Sanjaya maupun kepada Salendra. Dan keadaan demikian disebut dengan Kerajaan Melayu. Ya, hal ini terkait pula dengan Kerajaan Sriwijaya di Sumatera
yang membuat istilah Ligor A dan Ligor B, di mana sejak abad 7 sudah ada kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Dan akibat adanya serangan dinasti Sanjaya membuatnya sempat beralih. Dan kemudian pusat kerajaan Sriwijaya berpindah ke Gerahi yang telah dikuasai Siam diganti nama kemudian menjadi Tamarat. Dan permulaan ini disebut dengan Ligor B. Pengertiannya pada masa lahirnya Malau Raja, memang keadaan Asia sedang timbul kerajaan-kerajaan yang disebut Kerajaan Melayu. Dan nama itu yang mengilhami pemberian nama Malau yang artinya Melayu. Nah, ini bisa dibuktikan dengan angka tahun terjadinya. Anak silau raja lainnya lahir dengan nama Manik Raja, yang kembar dengan Ambarita Raja. Nama Manik Raja diberikan karena istri silau raja bersalin dalam air atau di bagasan guri-guri aek. Jadi teman masa nenek moyang dulu sudah tahu bahwa bersalin dalam air sangat membantu kelahiran. Ya, saat si Manik lahir maka orang-orang hanya bisa melihat kilauan cahaya dari air. Karena itulah maka diberi nama Manik yang berarti cahaya berkilau. Memang ada saja orang yang mengatakan Manik berarti panikot-nikotan, bahasa Bataknya sengsara. Ya, padahal pada masa itu belum ada bahasa Batak yang bisa kita kenal seperti sekarang ini teman. Masih cenderung berbahasa Melayu Sansekerta. Bahasa Batak yang sekarang ini baru ada di saat masa dinasti Sisingamangaraja dimulai abad ke-17 yang dikembangkan melalui lembaga Parmalim. Untuk nama Ambarita Raja diberikan karena peristiwa kelahiran anak kembar ini begitu luas, didengar orang atau Tarbarita. Menyusul kemudian lahir lagi anak silau raja yang keempat yang diberi nama Gurning Raja yang berarti begitu sucinya cinta kasih ibu yang melahirkan Gurning tersebut ya terhadap silau raja. Kemudian dari generasi Malau Raja yang ada di kampung halaman tersebut maka orang-orang hanya kenal dan mengingat Malau Raja untuk mewakili bapaknya silau raja karena silau raja berpergian terus dan lebih banyak di perantauan. Akibatnya Malau Raja harus menjalankan peran silau raja selaku anak tertua. Ya teman, Malau Raja kemudian mempunyai anak dan diberi nama dengan Malau Pase. Terinspirasi dari nama Samudra Pasai yang pada masa itu bangkit sebagai kerajaan Islam terbesar. Dan bahkan Silau Raja kemungkinan besar sudah berada di negeri tersebut. Karena pendiri kerajaan Samudra Pasai disebut dengan karakter seorang Batak Pangan bernama Mara Silu. Mara, Mora artinya Raja. Malau Pase Raja kemudian mempunyai anak bernama Raja Parmas Malau, Guru Panusur Malau, dan Guru Langga Malau. Kemudian Raja Parmas Malau mempunyai anak yang namanya kembali memakai nama Malau Raja dengan anak kedua bernama Guru Solobian Malau. Di masa Malau Raja ini, sudah begitu banyak pertumbuhan populasi manusia Batak dan akibatnya sering timbul serangan dan gangguan antar marga. Dari Malau Raja ini kemudian lahirlah seorang anak Malau yang sering disebut Tabu-Tabu Gumbang. Hal ini karena dalam situasi perang antar marga saat itu, maka untuk menyelamatkan si bayi Malau yang baru lahir, maka ibunya menghanyutkan anaknya tersebut dalam tabu-tabu gumbang ke arah istana raja yang ada saat itu teman. Dan bayi tersebut tertolong putri raja dan merawatnya dari Malau tabu-tabu gumbang tersebut. Singkat cerita teman, ia menikah dengan putri bungsu sang raja. Maka kemudian mempunyai anak yang diberi nama Malau Raja. Nah teman, itu tadi adalah sejarah dan silsilah silau raja. Jika ada kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat, itu penting. Terima kasih teman.